Nah, ini saya kasih resepnya. Resep di samping yang tadi Anda bisa pakai tadi yang kunyit tadi, kemudian habatus sauda sama kurma itu Anda blender, ini bisa untuk promil juga resep ini. Ya, baik bapaknya, baik ibunya minum itu. Ya. Buat promil juga bisa dipakai resep itu. Jadi kunyitnya mungkin kasih air panas sedikit, ambil disaring lalu di blender sama habatus sauda dan kurma. Kurma dibuang bijinya. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Ya, resep ini isinya apa? Yang pertama jahe. Ya, jahe. Isinya yang pertama. Cara bikin nanti saya ajarkan. Jadi yang terakhir kan, pertahankan tubuhmu dengan produk ciptaan Allah. Allah gak mungkin iseng tanda kutip nyiptakan kayak begini di Indonesia, Pak Bu. Gak mungkin. Tujuannya apa? Pasti itu tujuan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk negeri ini sehat dan bertakwa. Karena sehat yang saya sampaikan harus bikin kita makin taat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bikin kita lebih taat. Kalau tak taat dengan kesehatan, mungkin jauh lebih baik sakit untuknya dengan Allah gugurkan dosanya. Seperti itu. Bahan pertamanya ini jahe. Ya. Yang keduanya kunyit. Yang ketiganya lengkuas. Yang keempatnya serai. Ya. Jahe, kunyit, apa tadi yang ketiga? Lengkuas, serai. Ya. Lalu itu Anda potong-potong rajang semua, kasih air panas, teman-teman sekalian. Lalu Anda ambil jeruk nipis seperempatnya lah. Masukin di situ. Ya. Sudah setelah disaring masukin di situ dan habis disaring Anda blender lagi dia sama ini. Kurma. Coba diminum nanti, efeknya coba rasakan. Syaratnya apa? Jangan masukin bahan pengganggu dalam badan kita yang bikin kacau. Terutama gula-gula yang tidak sehat. Contohnya nasi putih. Contohnya lagi apa? Tepung-tepungan. Ya. Yang ketiga apa? Gula pasir. Jangan masukin itu dulu. Kalau itu masuk, mereka kerjanya tidak optimal. Ya, coba mulai latihan tuh. Latihan bagaimana dalam satu minggu ke depan, 3 hari dulu deh. Gak makan nasi putih, gak makan gula pasir, dalam bentuk apapun, gak makan tepung sama gak makan produk yang mengandung minyak. 3 hari dulu.